pertandingan di set kelima akan segera dimulai. Lagi-lagi ini. Lagi-lagi sinyal nggak ada rekan-rekan ya. Sinyal nggak ada tuh, ya Allahu Akbar ya. Kembali kali ini poin pertama di set kelima dimenangkan oleh Kabupaten Bandung 1. Kembali 6 poin untuk Kabupaten Ciamis. 1-1 rekan-rekan semua. Ada Cecep, ada Pauji Surya Ilahi. Yo Ciamis semangat. Ada Irsan. 422 orang memandang kali ini. Juni Cadewi, tidak. Malikansa, Sianto. Dan kali ini kembali pindah poin untuk Kabupaten Bandung 2-1 rekan-rekan. Ada Dida, semangat Kabupaten Bandung. Siap ya Pak Dida, terima kasih. Malikansa, terima kasih. Juara Mama Eni Numpeng, ah siap Al Gapara. Rada kurang jelas, coba taikin resolusinya ke yang paling tinggi ya rekan-rekan sekalian. Coba resolusinya ditaikin ke sini. Dan kali ini dua sama pindah poin kembali rekan-rekan. Dasken Bandung, Orik Wiyangga, terima kasih ya. Oh. Nah, dua sama rekan-rekan. Mohon maaf. Semangat anakku, kami SMN 1 bisa gak ketemu Ciamis mendukungmu. Dasken, siap, Bapak Solihin, MPD ya, terima kasih sudah hadir di live streaming Almirwan kali ini. Sudah ada berapa? Tadi udah hampir 700 ya, sekarang turun ke 470. Aduh, ada apa gerangan mungkin. Raga Setiawan, kali ini poin untuk Kabupaten Ciamis 3-2 rekan-rekan sekalian. Sementara ya, ada siapa lagi ini? Ada Bapak Dida, sinyal tuh. Mohon sinyal itu ada awan ya. Kembali pindah poin untuk Kabupaten Bandung sekarang 3-3 rekan-rekan sekalian. Semangat Ciamis katanya ya. Ariel kali ini keras. Kembali pindah poin untuk Kabupaten Ciamis. Ada Ibu Helena Fitriani Kabupaten. Kembali pindah poin untuk Kabupaten Bandung kali ini 4-3 rekan-rekan sekalian. Tadi tidak sampai ya saya di sini. Ada Rian. Tembus kali ini rekan-rekan sekalian. Kembali pindah poin untuk Kabupaten Ciamis. Asik Malaya hadir, Bandung juara. Ada Bapak Dadan, ya ada Teh Eti Ruyati. Alhamdulillah semangat Kabupaten Bandung. Putih mendukung ini, siap Teh. Sinyal parah. Kali ini pindah poin kembali untuk Kabupaten Bandung. Lima sama. Ini karena penonton udah penuh ya rekan-rekan. Jadi sinyal tuh jadi rudet ya. Pura-pura gusti ya. Para penonton tong ngamuk para penonton ya, tong pundung kalah ya penonton. Nonton live streaming tong pundungnya kembali kali ini. Dua sentuhan ya. Kembali pindah poin untuk Kabupaten Ciamis kali ini. 6-5 rekan-rekan sekalian. Teh Ina Tiara, terima kasih ya sudah hadir kembali.
ada Bapak Paris, ada Bapak Dadan, ada Bapak Ruhyana, ada Om Tono. Semangat Ciamis, siap Om Tono, insya Allah Karawang juara nama. Alah, Bapak Ruhyana, insya Allah Karawang. Lagi Kabupaten Ciamis memimpin poin 75 atas lah lawannya Kabupaten Bandung. Luar biasa ya, intinya kagak dimainin. Kali ini rekan-rekan sekalian, ada Bapak Yaya, ada Alfian Deni, ada Indrian, ada Indriani. Ayo Bandung katanya ya. Tuh, luar biasa kali ini memimpin di set kelima Kabupaten Ciamis rekan-rekan sekalian. 85 tertinggal 3 poin kali ini Kabupaten Bandung. Tertinggal 3 poin kali ini Kabupaten Bandung. Tertinggal 3 poin. Ayo Bandung semangat, ayo Ciamis semangat. Wow, luar biasa pendukung nih. Para penonton di Gor Arca Manik sudah lumayan penuh rekan-rekan sekalian. Ada Rian, Ciamis manis. Poin kali ini untuk Kabupaten Bandung 68 rekan-rekan sekalian. Ada Ruhyana Almirwan tanggal 22-23 Juli wajib ke Karawang sama Desa Kap dan Bonka. Insya Allah ya Pak Ruhyana. Aduh. Untuk Kabupaten Ciamis kali ini rekan-rekan sekalian 96 kali ini rekan-rekan sekalian. Sudah ada siapa lagi di sini rekan-rekan sekalian? Dan time out minta oleh coach dari Kabupaten Bandung rekan-rekan. Ada di Bandung bisa yuk bisa bantu juara. Habis ini live APC Indonesia PS Bahrain. Entah kak? Enggak bang ya. Aduh. Enggak bang Kevin ya. Kita masih live streaming di sini ya. Di Popda. Ada satu lagi Grand Final Putri nanti. Tinggal 3 poin kali ini Kabupaten Bandung atas lawannya Kabupaten Ciamis. Saka Kabupaten Bandung menyusul poin. Kita nantikan sesaat lagi. Udah pada masuk rahnya. Ada Kurnian resep di jam 12 dugi ke jam 2 siap. Oh, masuk rekan-rekan sekalian. 79 kali ini. Terus 2 jamnya, mohon terus 2 jam ya teh pertandingan rekan-rekan. Dan kali ini keras sekali ya. 10-7 rekan-rekan sekalian. 10-7 kali ini ya. Ketiga kembali ada nomor 3 dimasukkan dan nomor 9 ditarik, Rajan ditarik ya. Nomor punggung 3 ada Bima dari Kabupaten Bandung masuk. Baik rekan-rekan. Timnas voli tos mulai, mugi-mugi kayaknya siap Om Tono, amin, mudah-mudahan Timnas voli PSE. Oh, udah 11-7 kali ini, tinggal 4. Sandria Ciamis gas terus, Diki Aditya, wah rupanya rame ya kali ini supporter dari Ciamis.
untuk Kabupaten Ciamis 12-7 depannya. Luar biasa. Indah poin kali ini untuk Kabupaten Bandung. Hanya lemah hiji ke maung. 12-8. Kali ini 9-12 rekan-rekan sekalian. Rame ya para penonton di sini, luar biasa. Jadi saya nyari yo sambil rekan-rekan ini dia. Ala mantap Ciamis ya, biar rekan-rekan sekalian. Alpian Danis penonton ayah. Luar biasa ya rekan-rekan sekalian. Ada Nasarudin, pas ya, ayo Bandung semangat, ayo Kabupaten Ciamis semangat. Wow, luar biasa. Benar, ini pertandingan panas ya, luar biasa. Long set rekan-rekan ya. Abi jadi tetiasa kegorokan deh ya, tos peres ya. Aduh ya Allah, tos sep ya, ya li tos perak ya, ya. Ada RTC official Karawang. Kembali pindah poin untuk Kabupaten Ciamis 13-9 kali ini rekan-rekan sekalian. Ada Zaki Bimo. Habis ini ada match lagi kah Bang, ada Grand Final ya Putri Kabupaten Sumedang melawan Kota Bandung rekan-rekan sekalian. Ada Radi, ada Anissa, ada Tony Bastian. Terima kasih sudah hadir. Ada Mas Bro. Match point di set kelima kali ini rekan-rekan sekalian, 14-9. Wow. Kabupaten Ciamis. Wow. Kabupaten Ciamis luar biasa. Yang sangat menarik di Grand Final Popda ke-13 tahun 2023 kali ini, sang juara putra dimenangkan oleh Kabupaten Ciamis dengan skor 3-2 rekan-rekan sekalian ya. 3 untuk Kabupaten Ciamis dan 2 untuk Kabupaten Bandung. Selamat juga untuk Kabupaten Bandung, luar biasa juara kedua ya rekan-rekan sekalian. Tidak apa-apa, tidak semuanya menang ya. Harus ada yang kalah, luar biasa. Jadikan kekalahan sebagai motivasi untuk kedepannya. Kalian jangan berbangga hati. Selamat ya buat Kabupaten Ciamis, sekali lagi kami ucapkan luar biasa. Wow. Berikan aplaus untuk kedua tim ini teman-teman. Oh, boleh. Mau di sebelah mana? Oh, di tengah, boleh. Luar biasa ya teman-teman. Kali ini Kabupaten Ciamis putranya juara satu.